Guys, guys, kalian sudah tahu belum nama Instagram saya? Nama Instagram saya @rubenkopa123. Di Instagram saya sering membuat Insta Story atau yang biasa dibilang Instagram Story. Saya hampir setiap hari membuat Insta Story di Instagram. Tidak setiap hari sih. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu dimobenbadikan tuh. Jadi saya sudah mencari di Instagram itu kalau udah hilang dalam 24 jam kita masih bisa menengok, kecuali orangnya tidak, kecuali yang mengikuti kita itu tidak bisa melihat. Hanya cuma kita yang punya akun aja yang bisa menengoknya. Saya sudah mengumpulkannya dan hanya dapat 6 Insta Story karena masih banyak lagi ya, nanti kita akan buat di video yang berikutnya. Tetapi seperti biasa, diklik tombolnya sebanyak-banyaknya dan di subscribe. Oke. Yang pertama, ini saya ambil waktu malam tahun baru kemarin ya, tanggal 1 Januari. Saya dan keluarga lagi makan bareng. Oke, teman-teman. Jadi kita akan menengok. Ini saya buat bumerang. Jadi biar lebih enak bumerangnya kita tengok. Wow. Nih, teman-teman. Nampak? Ini saya waktu makan nasi goreng ya teman-teman. Jadi ngiler laparnya teman-teman. Ini udah pagi ya. Ini kebetulan saya shootnya hari Minggu. Ini udah pagi. Teman-teman bisa melihat di. Oke. Ini sudah pagi. Sekarang jam 6 lewat 28. Masih sangat pagi. Masih setengah 7 ini. Oke. Gimana teman-teman? Bukan kamera. Gimana teman-teman? Insta story-nya. Oh iya teman-teman, bisa melihat gambar-gambarnya di samping. Yang pertama tadi saya makan nasi goreng. Wow. Delicious juga ya teman-teman. Saya makan nasi goreng. Saya suka nasi goreng. Siapa nih dari teman-teman semua yang suka nasi goreng? Tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke bumerang yang kedua, yaitu ini teman-teman bumerang yang kedua dari Insta Story saya. Pada saat tahun baru kemarin saya dan keluarga ngumpul. Jadi daripada momen badikan ini sia-sia, daripada momen ini sia-sia, jadi saya buat momen badikannya. Wow. Ini mereka lagi sedang cakap-cakapnya, lagi bicara. Ini dia. Nampak. Wow. Ini memang saya suka kali teman-teman. Kalau saya kemana-mana pasti harus ada Insta Story di Instagram, Story di WA, dan juga di Facebook. Wow. Makanya teman-teman yang belum tahu nama Instagram saya, langsung saja follow di @rubenkopa123 dan subscribe juga channel ini. Mari sama-sama kita menuju 2000 subscribers. Wow. Ini teman-teman, waktu saya lagi makan-makan kue ini. Wow. Kapan lagi momen-momen ini kembali teman-teman? Mungkin di tahun 2021. Iya, karena setiap tahun baru itu datangnya satu tahun sekali. Oke teman-teman, kita lanjut ke video bumerang yang ketiga. Ini teman-teman, kan gimana menurut saya, memiliki adik saudara banyak sekali ya. Jadi mereka lagi asik mabar main bareng. Saya tidak tahu main game apa mereka ini teman-teman, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Memang zamannya udah zaman now sekarang ya, apa-apa udah ada nih. Mereka mabar teman-teman. Nih. Mereka mabar sambil minum sirup. Wow. Ini sangat-sangat delicious.
kira-kira mereka main HP dong, teman-teman main PUBG mungkin. Ini teman-teman ini. Wah. Mereka fokus ke layar HP teman-teman. Oke, teman-teman kita lanjut ke boomerang yang keempat. Ini saya ada buat 6 ya. Kita nengok. Sudah. Tadi kan teman-teman mereka lagi main game dan saya ambil dari sisi samping mereka. Kalau ini langsung dari sisi depan mereka teman-teman. Wow. Nengok nih teman-teman. Wow. Saya putar dulu videonya. Nah, teman-teman. Dan tadi teman-teman sudah lihat mereka sih main game ya teman-teman, main game mabar. Saya tidak tahu apa game yang dimainkan mereka, yang penting gamenya itu seru kata mereka. Ini game yang dimainkan orang itu teman-teman berbeda. Jadi wow, gimana teman-teman, gimana teman-teman video mereka lagi insta boomerang mereka, mereka sedang main game asik. Ini waktu tahun baru kemarin teman-teman, ngumpul bareng keluarga itu sangat menyenangkan. Wow, kapan lagi momen-momen ini kembali. Oke, kita lanjut ke boomerang yang kelima. Oh iya, ini teman-teman waktu saya lagi ada pesta ya, lagi Natal, jadi saya membagikan makanannya. Ini seperti nasi kotak, bukan saya ale ya teman-teman, tapi saya ingin menyimpan kenang-kenangan yang sudah berlalu. Jadi bukan karena saya alay, tetapi karena saya ingin aja mengenang masa-masa yang sudah lewat. Masa waktu. Gak ada itu teman-teman. Oke, kita lihat dulu boomerang Instagramnya. Dari tadi teman-teman kita melihat Insta story saya itu durasinya paling lama 3 detik. Semua rata-rata 3 detik ya teman-teman. Wow. Teman-teman menengok. Tapi nanti ada juga di samping saya ini, di buat editor saya. Nggak nampak ya teman-teman nih. Wow. Nampak. Oke, nampak. Ini teman-teman nasi, kerupuk, rendang, telur, sayurannya sama air mineral dan juga pisang. Pisangnya ini kemarin teman-teman kita sudah pernah charger HP pakai pisang tapi tidak bisa ya teman-teman. Nanti coba kita buat eksperimen charger HP pakai apel. Gara-gara teman-teman charger itu pakai pisang. Iya. Dan teman-teman kita masuk ke video boomerang yang terakhir. Oh iya, tadi gara-gara kita eksperimen charger HP pakai pisang, charger HP adik saya jadi rusak. Saya jadi suruh tanggung jawab teman-teman. Wow, tidak apa-apa yang namanya eksperimen. Dan itu sangat menyedihkan. Wow, gimana teman-teman video boomerang kita yang kelima. Sekarang kita masuk video boomerang kita yang terakhir, yang keenam, yaitu wow, lucu sekali dia teman-teman. Ada adik saya, dia adik saudara, dia berkunjung ke sini. Jadi dia karena jarang-jarang dia datang, jadi saya buat momen bagikan dia. Wow. Gimana teman-teman video-video boomerang Instagram yang sudah saya buat? Jika teman suka, seperti biasa di klik tombol like-nya sebanyak-banyaknya dan di subscribe. Oh iya teman-teman, di akhir video ini saya akan buat rangkuman dari
bumerang Instagramnya biar lebih jelas. Sampai ketemu di kesempatan saya yang berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, follow akun Instagram saya, Ruben Gopas Agustin, Ruben Gopas 123. Sampai ketemu di keseruan yang berikutnya. Dadah.